Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus yang sepertinya belum pernah kita review ya. Ini adalah bus jadul ya, bus jadul dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid. Tapi sepertinya ini genan Pak Farid ya. Tapi pokoknya itu, untuk modnya ini berstatus free, jadi buat teman-teman yang berminat dengan menggunakan mod ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, untuk link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi ya, jadi biar teman-teman nggak bingung untuk cari livery-nya gitu ya. Langsung aja kita review ya teman-teman. Di sini untuk penampakan modnya itu seperti ini. Wih, keren banget ya. Moro Dadi Prima. Wah, mantap ini. Ini walaupun bus jadul tetapi mudah menggunakan AC ya. Jadi keren banget. Dan untuk sasisnya menggunakan Mercy 15 berapa gitu tadi. Nanti untuk kreditnya ditulis di judul aja ya, untuk kredit sasisnya. Oke, langsung aja teman-teman, nggak usah lama-lama, kita review. Ini lampu dekatnya sudah menyala ya. Bentar. Tuh, sudah menyala ya. Untuk wipernya di sini sudah menyala juga. Ini lampu dekat dan lampu jauhnya seperti ini. Bukaan pintunya seperti ini teman-teman. Ini sepertinya nggak ada lampu interior ya. Lampu interiornya nggak ada. Iya, pencahayaan interiornya nggak ada. Untuk pintunya menggunakan swing semua. Dan ini lampu mundurnya menyala semua, yang di dalam maupun di luar. Mantap ya. Ini seperti bus Sinar Jaya ya, ada semacam ini. Untuk TV-nya menggunakan TV model tabung. Tuh, ada indikator lampu juga. Misal busnya itu mau sen kanan ada. Wih, keren ya. Ini sudah menggunakan AC, jadi keren banget. Terus, oh iya, tadi lampunya sudah menyala ya. Untuk bagian interiornya seperti ini. Wih, mantap ya. Keren ini. Terus untuk animasi pertama adalah suspensi, jadi bisa turun ya suspensinya. Dan untuk animasi kedua adalah membuka mesin. Tentunya belum 3D ya di sini. Kalau ini 3D bakalan keren ya. Untuk animasi ketiga adalah apa ini? Oh, fog shadow ternyata. Ya, fog shadow. Jadi nggak ada bagasi ya. Bukan bagasinya nggak ada. Oke, langsung kita buat jalan-jalan sebentar. Nanti kalau pengen perjalanan yang agak lama, kita buatkan di video terpisah ya. Bentar, ini kenapa ngelag ini? Woi, ini kenapa ngelag ini? Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala. Karena tiba-tiba nggak bisa disentuh semua. Dan ini langsung aja kita test drive sebentar ya. Wih, manuvernya enak banget ini. Letak posisi spionnya juga enak, jadi sangat memudahkan driver buat manuver ya. Walaupun ini mod jadul atau mod lama, tetapi menggunakan Mercy 15 berapa gitu ya.
Wow, keren banget ini. Kita akan berhenti di depan sana aja, sekaligus mengakhiri pada video persembahan kali ini. Oke, kita berhenti di sini aja, teman-teman. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang review Modbus jadul ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya beri jatah channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busi teman ya.